tuh yang di tengah. Gak mau ah, lu kan lenong ya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini kita mau study tour ke Sands Diner. Dan by the way, aku kenapa ngajak teman aku karena teman aku ini dia nggak suka disini-sini orang. Jadi mari kita lihat ya guys. Ini mobil papa buru telan jeruk ya Allah. Gak apa-apa nih, kita jalan deh gini nyampe 6. Pak, mobilnya penyok sama Vina, Pak. Hey, sama Anjani, Om. Sama Anjani, minta aja uangnya 10 juta. Beli kompon. Beli kompon? Kompon. Gak tau dia. Ya gak tau dia, makanya main-main ke bengkel. Makanya main-main ke bengkel. Bengkel. Kompon tuh kayak yang buat kiniin mobil nih biar balai cetak kasa dia laptop banget bengkel burger pantin ke kan lagi ke operasi cesar lagi scaling gigi. Oh iya, enggak, ini biar ih coba gak berani ya. Eh tolong dong, dokter gigi tolong endorse aku dah. Kan kemarin gigi udah di oh iya pakai uang servis tuh. Enggak, itu pakai semen putih. Malu-maluin gue kayak tulis air dari tajin tuh bener tajin air beras air cucian beras lu nggak tahu bohong pura-pura kaya dah ya lo gue mau nggak tahu jadi lo yang pakai air tajin bukan jangan gitu ntar orang-orang benci gue. Gue ngerasa banget nih jadinya nih nyetir ngeliat maps yang lain emang gak ada gunanya. Tentu tuh marah-marah. Cek itu inget ya waktu kita mau makan tuh disuruh ngebut. Thank you makan ya, kita mau makan yang lapar banget di Geisha bener-bener harus nabrak semua orang. Iya sumpah. Dia tuh kan gak nyetir jadi gak ngerti. Iya, gue lapar. Aku lapar banget guys, mobil terus macet. Ngebut kayak gue lapar. Masalahnya dia nggak bercanda gini, gini. Kalau ini kan bercanda, ini beneran marah kan ya? Oh, iya, beneran marah, sumpah. Nah, Anjani cuman bisa kicep doang tuh sama Puji doang. Sama aku ngeliat matanya kayak gitu. Jangan belakang, sama Nata udah. Nani? Omae wa mou shindeiru. Terus habis itu pasti endingnya, yaudah deh sono kalau misalnya mau makan tempat lain. Iya, hai guys, kita udah nyampe di Karen's Diner-nya. Kita masuk aja langsung yuk. Udah, intinya dia bilang dia gak masuk sini. Iya. Oh, digiring nih kayak. Nih, sini sama lo. Lihat, ke sini, lihat tengah. Itu video dimatiin lah kalau kalian nggak bayar kami. Matiin itu. Kenapa emang? Ya, kan ada peraturannya kan. Kalau kamu masuk macam ini, kan tuh ada bayarannya. Di YouTube kan ada bayarannya. Matikan. Bisa dibacain nggak kak? Baca sendiri. Usah banyak kali gaya kan situ. Nih minum nih di scan. Yang best seller di sini apa kak? Yang paling best seller. Di sini nggak ada minumnya. Paling mahal. Gua tadi baru bilang, nama lu siapa? Putri. Oke, Putri. Nih, Nom. Nih, lu scan di sini. Minum ya. Lu mau minum air keran aja? Mbaknya minum, mending tuh. Serak. Tolong linknya di Instagram. Iya, gua udah kebanyakan ngomel sama teman. Aduh. Nah, ini aja. Masih Karen. Western mah? Sih yang best seller nih, gua pengen nanya tapi takut dimarahin deh. Burgernya ada katanya. You be served with bacon, this cheese. Tanya dong. Tanya ke. Spaghetti aja kali ya. Takut dicutekin. Mana sih yang punya? Owner. Tanya dong ada itu ada keju. Mau sih yang itu suaranya serak, nggak kedengeran. Kenapa ngapain kan? Abangnya makan kan? Yang mana sih dia yang ada keju? Yang burger ada kejunya itu apa tuh?
Udah, gak apa-apa, udah. Hamburger ada keju di atasnya. Lu baca dong, tuh ada cheesy dong. Cheesy dong. Gue mau yang ini aja deh. Gak ada. Habis. Ih, gimana sih, aduh. Stoknya kurang. Kalian datangnya kesiangan. Nah, ini baru jam berapa? Jam berapa? Jam berapa ini? Jam gitu, itu dah. Kita bubu. Datangnya jangan telat. Mana gue tahu kita bubu apa? Cheeseburger dog lu itu. Tahu ya? Sama konten-konten, buruan pesan. Masih empat. Sama konten-konten. Ini cheeseburger dog. Eh, kok gue enggak dikasih duduk? Keser dong. Gue nyatet lu berdiri mulu kayak apa tuh? Gue berasa lagi di ospek. Tuhan, lu jangan sembarangan lu ngomong. Ya kan gue udah mesen. Ini beneran habis. Mana lu? Yang tadi. Nih, yang ini nih. Bisa gitu ya jualan baru buka udah habis. Enggak niat nih tadi, makanya datangnya jangan telat. Jam berapa ini? Ini nyetoknya dikit yang ada modal ya. Yang si 2 itu cuma 2 jam ya. 2 jam, ingat 2 jam. Kalau kalian telat, ada penambahan lagi. Ini gua kasih tau nih enak nih. Gimana yang enak? Golden lava deh. Ya bagus, berapa lu? 1. Ini juga enak nih. Ya lah, masa itu benda baik. Yang jahat dong, maunya yang jahat. Ini belum ready. Nggak, tadi udah habis. Ya. Ini nggak jualan, nggak niat nih jualannya ini, nih. Ini belum ready. Niat, masalahnya tuh makanan kita enak ya. Terus banyak yang mesen. Habis. Emang rame? Iya rame. Ini makan suara gua habis. Kok di TikTok gua liat sepi dah. Ya, lu liatnya yang jam berapa? Kalau ini enak nggak? Gak ada, pasta tuh udah habis. Okay. Terus yang ada apaan ya sih? Kita pesan. Ini ada enggak? Ini ada enggak? Baru 2 kali pasta. Doang. Allah, gua udah bilang pasta enggak ada, habis. Lah habis semua. Enggak, ini burger dia. Cepat kalian, enggak banyak kali kayak di tangkap kalian dulu, cepat pesan. Bukan kalian doang yang berdayang di sini. Ih, kalau laki-laki yang marah takut. Takut. Cepat, cepat. Yang paling mahal udah, itu aja. Paling mahal nih sepatu nih, Mam. Ini capek banget, udah sini aku aja yang tulis. Lu jadi baik sih, gak sih? Kalau marah juga dia. Gitu. Kejahatan harus dibahas dengan kebaikan. Lu gak jahat? Lu gak jahat anjir? Yaudah dia aja deh, lu ini. Belum jelas. Kok lu hitam-hitam mau berkabung ya? Nah, iya, ini juga kan hitam. Daripada gua ada kerjaan, nah bukan sebuah kerjaan. Warnain itu. Usah lu pertam-pertam kau. Ini restoran apa TK sih? Ya, lu mau gua pajak kan? mau dong. Ini kok dia pada. Lu mau pesan apaan nih? Mbaknya enggak pergi-pergi, gua udah bete banget nih. Lu yang bete, gua yang bete anjir nungguin lu lama. Bu dapur. Apa? Gua aja enggak masuk-masuk dapur. Emang bau berarti. Bau paprika ya. Bau paprikui. Anjir gua pakai parfum sial. Ini cepetan deh. Kuping gua udah budek sebelah nih. Enggak ada pesan best seller yang mana nih? Apa aja deh pesan nih? Cheesy burger. Cheesy dog. Cheesy. Ya ampun, baca aja gak becus. Fish ada gak? Kira no fish? Ada. Pasti capek banget tuh. Suaranya udah serak banget soalnya. Apa mau gue aja yang gantiin? Oke. Gue gak bisa, kok marah-marah. Lu mau gak? Coba liat, cosplay liat. Lu minta, lu bilang gak bisa. Soalnya di sini kayak bayarannya kurang ya. Lu gak tau aja. Apalagi minum, lu gak minum? Gue bayar ya minum. Ini baik ya, ini ya jadi baik ya. Jangan baik dong, ayo marah-marah. Iya nih kita butuh banget nih buat kita headset tuh. Ayo marah-marah dong. Biar temen gue trending 1. Sya, dia gak ada marah-marahin. Nah, kalau yang ini gak takut. Ini Naura Ayu ya? Ini siapa nih? Mbak, yang ini tau si Raya nih ya. Siapa ini? Susi temen gua. Kau kok terlambat? Terlambat kau. Tau waktu enggak? Berkurang sisi kau ya, terlambat kau. Tuh dimarahin sama Pak guru olahraga tuh. Duduk suruh situ. Mesen deh, mesen nih, udah marah-marah mulut. Udah emosi nih kakaknya. Tadi enggak boleh duduk. Oh dia yang gantiin lo ya mbak? Kapuci! Halo! Ini kenapa, Tong? Apaan sih warna ini kayak
putih tuh. Ini tuh highlighter rambut. Pak ngerti gak sih lu? Kok hitam sih? Influencer lama banget mesen doang. Allah. Influencer. Ini enggak punya duit nih. Mbak, minta tisu dong. Semua telat sih datangnya, heran deh gue. Emang pada jam berapa sih? Jam 11, makanya udah dari pagi di sini. Ya lo baru 2 jam makanya udah habis, gak nyiapin ya? Gua yang baru datang, aku gak peduli. Sesi kalian dikurangi, gak ada lagi penambahan. Paham, keren? Udah. Nah dulu lagi mau gue tanya. Mau fair. Mau nanya lagi. Suka-suka gue lah. Lo yang marah. Mau nanya. Ini ngapain nih? Buat YouTube ya? Udah berantem aja, coba berantem. Dia bukan cocok makan di sini, dia cocok kerja di sini. Ya udah, berarti lo setuju ya, Fuji cocok kerja di sini ya. Kita kasih apron kak kalau gitu. Apronnya mau bawa nggak tuh? Oh ini makanya di situ ya? Salam makanya. Aduh, bau dapur. Ini sombong banget. Sama cara makainya? Tahu gue, gue nggak salah. Lo juga gue salah daripada lo. Tua. Kan lo nganterin orderan ya? Kan jadi Karen. Yeah. Kan katanya cowok kerja di sini kata teman-temannya. Gimana sih cara makan? Kita punya kunci di sini. Dia bakal jadi Karen hari ini. Kunci akan jadi Karen. Siapa-siapa yang mau pesan? Yang mau pesan apa? Yang mau pesan apa? Target locked. Mau senang apa? Kenapa? Tapi senang yang paling murah. Gak ada yang buka di sini, mahal semua. Saya tapi gak bisa pulang kalau terlalu mahal. Itu siapa yang datang kalau misalnya gak bisa pulang? Ini nyobain, mbak. Yang mana? Udah yang ini aja, mbak. Yang murah nih, mbak. Yang 72. Dabis? Masa? Dabis kan? Gak ada. Gak ada. Ada lagi, tapi ini doang cukupnya. Ada yang mahal nih, 110. Habis? Ini bohong. Enggak ada. Enggak bisa di dapur ini. Ke dapur sini ayo. Enggak bisa masak saya. Pantes dia makan di sini, enggak bisa masak ibunya ternyata, guys. Terus enggak pasti dapat makan apa? Golput ya. Jadi Bu mau pesan yang mana, Bu? Cari yang lain aja nih. Dua aja udah satu, saya mau makan satu berdua. Enggak ada ibu api, enggak ada ibu api, enggak ada ibu api. Beneran? Habis. Jam 2. Itu cuma jam 12, rame. Mana signature doang, mau apa enggak? Mana sih? Itu, enggak mau yang itu ngasih duit. Jangan, jangan, kok saya tetap di sini, titik. Enggak ada. Sama aja, Bu. Ini yang mana? Ini di scan, Bu. Ngerti jangan scan enggak? Enggak. Ya udah belajar lah di Google. Gimana caranya? Target locked. Pesan yang banyak, pesan. Pesan apa? Pesan. Habis banyak. Pesan, jangan gemeter. Jangan gemeteran. Ini kalau pesan yang benar. Bisa baca gak? Jangan lama-lama deh. Kacamata bohongan ya. Cepat, jangan lama mikirnya. Ya udahlah, price. Murah banget, gak bisa pesan yang mahal. Cousin Dayden. Yang mana? Yang mana? Karen's American Cousin. Masih ada gak? Ada. Bisa dengan sendiri gak? Hadir. Belajar kan? Ini makan ada. Apaan sih nih? Kayak anak kecil. Hadir. Tulis nomor redonya. Iya. Jangan gemetaran gitu lah. Gemetar, ayo. Tunggu, yang pesan cuma satu nih, berempat. Yang ini gak mau. Bisa pesan ini juga gak? Kalau mau makan segini, kita bisa. Udah pada kamera semua. Konten. Ini kan artis nih.
ini kan artis, duitnya banyak, pesen lagi mbak. Udah dibawa pulang. Yang mahal-mahal. Aduh, udah pesen banyak banget. Ya elah, beli tamat. Oh, kita selalu dimasukin sama sini aja sih, bilnya. Iya, harusnya bilnya kesini aja ya. Gimana bakal? Udah deh, aduh, kelamaan nih, mikirnya udah nih. Aduh, aduh, bayar 50.000 ya. Oke. Kurangan. Ini bayar kasih ke siapa? Ini si ibu-ibu udah selesai makan ya? Ini udah. Udah mau bayar. Berantakan banget. Wah, berantakan ya amat sih. Mana sih dapurnya? Si. Eh, taruh. Enggak boleh dong masuk. Mau boleh. Oh, boleh nih. Masuk kode. Kok jadi baik gitu sih? Masuk kode, cepet deh. Bentar, bentar deh. Nama lu siapa ya? Kenalan dulu nama lu siapa? Kepo ya? Di? Enggak sih. Kenalan dulu. Nama lu siapa kali lu? Angga. Oh Angga. Cepet. Ngerti gak cara mainnya? Puji yang muterin, apapun yang hasilnya lo kerjain ya. Ayo Ji. Puji muterin lo berhentiin ya? Lo berhentiin, apapun berarti lo yang kerjain. Berhentiin. Ya, nungguin lama. Call your ex, say I miss you. Ayo telepon mantan. Ambil handphone lo sekarang. Mantannya ada banyak kayaknya. Telepon mantannya. Ayo yang mau bikin konten, keluarin handphone kalian. Lu pake headset ya. Eh lu mantan lu berhentiin aja sih. Lu gak blokir-blokiran kan? Blokir ya? Oh, taunya dia selingkuh, ya. Bali. Oh, selingkuh. Dari namanya udah. Playboy, Dayi. Udah blokir-blokiran sih. Kan selingkuh masalahnya cuma ada satu. Oh, nggak laku. Oh. Gimana ini konsepnya? Nggak ada lagi cadangan. Gentle kan? Ayo kita main. Mantap PDKT ya? Nggak ada. Seru guys, jadi Karen's good. Seru juga sih, tapi capek. Ini telepon mau apa nih? I miss you dong. Abis itu matiin ya. Enggak dong, ini kan telepon. Aku kangen banget sama kamu. Iya, ngomong dong. Puji skripnya. Puji skripnya. Puji skripnya. Ji, siapin Ji, skripnya Ji. Teleponnya harus 2 menit gak sih? Iya, selalu. Gak suka gue. Kamu ngomong apa, terserah. Speaker. Calling. Ada nomornya nih. Nomornya jangan di-shoot ya. Ini gue speakerin. Mana sih speakernya? Ini kan lo ngomong, Pak. Oh iya, benar. Ini kalau calling berarti, kalau gak diangkat berarti gimana nih? Berarti lo gak penting. Telepon sama diangkat. Dia teleponnya WhatsApp, gak mau. Iya, gak mudah. Pantes dikutusin nama mantannya. Eh, masih kirim-kirim. Mantannya juga ada kayak, aduh gak penting. Oh, masih kirim-kirim handphone. Oh. Enggak, udah lama dong. Cuma dia doang ya? Gak ada lagi mantan yang lain. Yang sisanya enggak nyimpen nomornya lagi. Ih, dari gaya ngomongnya so ganteng banget. Tante lu diputusin. Bukan lagi, putih yang muterin. Brenda, tebak. Berhentiin. Oh, berhenti di mana? Be Karen for 5 minutes. Ambilin apronnya. Oh, apron. Akhirnya impian gue jadi Karen seru ya. Gila sih. Gila sih, capek banget marah-marah terus. Tapi seru. Kalian harus cobain yang datang ke sini. Terus Puji gimana sih jadi karantin? Gue pikir kalau marah-marah tuh enak, ternyata enggak juga ya, capek. Terus lo kalau ngelayanin sampai jam berapa? Sampai dari jam 11 sampai jam 11 lagi. Gue enggak kuat sih kayak jujur. Itu capek banget. Iya, jadi kalau iya. Kalian mending datang ke Karen Snyder biar mereka makin capek, sumpah. Kalau aku aja enggak kuat, terus lo enggak kuat. Enggak usah. Gak usah. Gaya-gaya. Capek banget marah-marah. Jadi Karen, lo rasain jadi Karen baru lo komplain cuma di kamar yang enggak yang mana gue. Baru lo ngomelin gue ya. Baru lo boleh tiba-tiba meja. Suara udah habis ya. Jadi Karen dulu 5 menit. Hari lo Karen 5 menit. Iya susah. Gila aja gak aku kok susah. So far kadang komen. Udah. Bayar, makanan lo bayar. Aku gak enak banget marah-marah, maaf kak. Jago. Boleh.
50.000 ya susah tahu sih ya bang. Ya, parah, parah, parah kayak gini parah. Ayah, ayah, dimana kono ya? Sini aja. Keren saja depan depan ya. Ya udah. Ada kakak. Itu kayaknya ikan deh. Ayah, ayah, ada rasa kacang sumpah. Sesi kedua 3-1 Jakarta. Cepat kalian pesan makanan kalian itu ya. Ini enak. Makanan yang belum matik, jariskan. Kalau gak ini gue. Dagingnya itu lembut ya deh. Kayaknya gue makan sendiri gak bakal habis deh. Alis banyak banget. Pelayanannya aja kurang pas. Gak menikmati. Gak aku marah. Tapi ternyata marah-marah tuh gak enak juga guys. Capek. Gue baru nyadar, karena biasanya kan marah-marah ya yaudah secara gak sadar, ini pas sadar tuh kayak marah-marah. Sumpah capek banget demi apapun. Makanya kalau kerja di sini harus yang orang yang kayak banyak masalah banget ya. Jadi maksudnya mereka semua banyak masalah? Orang pasti ada masalah. 16. Untuk harga burger-burgernya nanti aku taruh ya. Ting! Mahal atau murah menurut aku ya, pelayanan mereka kan experience, susah experience, mereka menjual experience. Tuh, cuma satu makan, uang kalau tentu tetap iya gak, iya kan uang? Iya gak, makan kami itu uang. Oke guys, tadi sekian kita ke Karen's Diner. Menurut aku sih masih, orangnya masih baik sih sama aku. Tapi makanan enak, jujur makanan enak banget. Kayak bukan makanan yang kayak apa sih musiman gitu loh, makanan serius. Udah ada restoran ya sebelumnya? Bengkel ya, bengkel burger. Sama bukan buat orang baperan sih. Masa tadi kan ada tuh. Iya. Bapak. Tadi gue nggak ngerasa kalau dia sekesel itu sama gue sih. Mungkin. Tapi pas gue, jadi kan tadi aku ada ngelayanin orang kan. Nah kalau dilayanin orang itu aku dibisikin sama pegawai yang lainnya tuh, digebrak aja mejanya, diginiin, diginiin. Gue kan ya gue jadi keren sih gimana? Kayak takut salah gitu kan. Ini bekerja aja suruh mereka tulis sendiri menunya. Oh, oke, okay. Gue turutin kayak gitu. Terus ada yang baper, terus dia ngelempar menunya ke gue. Oh, gue enggak salah dong, ini Karen's Diner, gue lempar balik. Terus mukanya kok mukanya kayak marah beneran ya ini orangnya. Padahal yang ngelempar duluan dia gitu loh. Kayak terus udah kan gue tinggal kan karena mereka pesan menu lama banget kan. Nah, soalnya tadi waktu kita pesan menu lama banget, kita juga ditinggal sama waitersnya. Ya udah gue tinggal, karena nanti bakal ada yang lainin lagi. Makanannya enak. Kalau misalnya pengen nyari experience yang selain cantik-cantik sama yang seru-seru, boleh sih Karen's Diner. Apalagi buat melepas penat. Karena penat campur penat sama dengan bahagia. Gila. Pokoknya seru sih. Oke okay, guys, gitu aja. Thank you for watching. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau kalian mau datang aja di Pangpol alamatnya. Reserve dulu ya guys. Reserve lewat Instagram. Bye-bye.